Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala'udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul awwalina wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita semua akan termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya Itulah syurga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam firman-Nya ayat 4 dari surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan penciptaan manusia itu adalah dengan diberikannya kepada mereka panca indera, indera pendengaran, penglihatan dan lain-lainnya untuk dapat menjadi makhluk Allah yang mempunyai potensi untuk menerima berbagai ujian dan cobaan dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat 2 dari surah Al-Insan, surah Ad-Dahr, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari tetesan sperma yang bercampur dengan ovum. Kami akan uji manusia itu. Maka kami jadikan buat manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
amanna billah, maka dipastikan ia telah memasukkan dirinya ke dalam sebuah lingkaran, ke dalam sebuah sistem. Tidak akan bisa keluar dari lingkaran dan sistem itu kecuali setelah mendapatkan ujian dan cobaan dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan yang disampaikan bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Sudah disampaikan kepada orang-orang sebelum mereka. Ujian dan cobaan dimaksudkan untuk menguji keimanan yang dimilikinya. Apakah keimanan yang dimiliki itu adalah keimanan yang suci, murni dan sejati, ataukah sebaliknya keimanan yang dimiliki itu adalah keimanan yang dusta, palsu dan bahkan imitasi. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan pula di dalam firman-Nya ayat 2 dan 3 dari surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira ketika ia sudah mengikrarkan, mengucapkan, mengatakan amanna, kami beriman, akan dibiarkan begitu saja tanpa disampaikan ujian dan cobaan? Dan sesungguhnya sudah kami sampaikan ujian dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang imannya benar dan siapa pula di antara mereka yang imannya dusta. Ada dua macam ujian dan cobaan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang pertama adalah segala sesuatu yang tidak menggembirakan, segala sesuatu yang membuat dia sedih. Keluarga, sanak, famili ikut sedih bersamanya. Orang-orang yang dekat pun merasakan sedih apa yang dirasakannya. Al-Quran menyebutnya dengan 5 peristilahan. Terkadang disebut sebagai imtihan, disebut sebagai fitnah. 17 kali dan 22 kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Juga sering disebutkan dengan istilah musibah. Bala disebut sebanyak 16 kali, 11 kali dan 46 kali. Dan yang terbanyak adalah dengan sebutan azab, siksa, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 399 kali. Agama mengajarkan apabila kita mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan itu, untuk meningkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Orang yang sabar dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang tidak terhingga banyaknya, sebagaimana yang difirmankannya di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, pria maupun wanita, dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam 10 kelompok manusia yang dijanjikan akan diampunkan dosa dan kesalahannya
dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-sabirina was-sabirat. Di penghujung ayat Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang kedua adalah ujian dan cobaan dalam bentuk segala sesuatu yang menggembirakan kita, membuat senang keluarga dan sanak famili kita, membuat gembira pula teman-teman akrab dan orang-orang yang dekat dengan kita. Inilah yang akan menjadi topik khutbah kita Jumat pada hari ini. Al-Quran menyebutnya dengan istilah nikmat. Nikmat adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Terlalu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita renungkan dengan seksama, tidak ada perjalanan keseharian kita satu detik pun dalam kehidupan kita yang hampa dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun dari tidur adalah nikmat Allah. Ketika kita bisa melakukan seluruh aktivitas kita, semuanya adalah nikmat dan karunia Allah. Sampai dengan kita ingin tidur kembali, tidur pun adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya dua kali. Satu kali di dalam surah Ibrahim ayat 34, satu kali di dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin mencoba menghitung nikmat dan karunia Allah dengan cara apapun yang kalian lakukan, la tuhsuha, dipastikan kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ketika kita membaca kedua ayat itu, sejenak kita perhatikan tulisan rosem dari kata-kata nikmat dari kedua ayat itu. Ternyata ada perbedaannya. Nikmat di dalam ayat 34 taknya dituliskan secara terbuka, maftuhah. Sementara nikmat yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 18, taknya marbutah. Apa rahasia di balik itu? Apabila kita gunakan salah satu disiplin ilmu Al-Quranil Karim yang disebut dengan Ar-Rasmul Utsmani, para ulama mengatakan, apabila nikmat disebut dengan tak, ditulis dengan tak yang terbuka, maka ia termasuk dalam kategori fi'il, kata kerja. Kata kerja diikat dia dengan waktu. Bisa pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sementara nikmat dengan tak yang marbutah, ia masuk dalam kategori isim, kata benda. Kata benda la yataqayyadu bizamanin muayyan, tidak diikat dia dengan waktu tertentu. Ini menggambarkan terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Dulu
pernah kita diberikan nikmat, sekarang nikmatnya sedang kita rasakan, dan nanti nikmat-nikmat lain pun Allah akan memberikannya. Maka dari itulah mensyukuri nikmat Allah wajib hukumnya, karena bersyukur berarti mengangkat ke permukaan, mengakui di balik semua itu ada satu kekuatan, zat yang maha berkuasa, Al-Mun'im huwallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengajarkan kita bersyukur, paling tidak bersyukur dengan lisan kita, dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bila lembaran-lembaran Al-Quran kita baca dan kita buka, para Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai sifat dan perilaku seperti itu. Selalu bersyukur, berzikir, memuji pemberi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh yang bisa kita angkat adalah Nabi Allah Dawud bersama putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam. Nabi Allah Dawud alaihi salat, di samping ia sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga seorang penguasa, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai mukjizat yang luar biasa. Kalau kita baca dalam ayat-ayat itu, beliau diberikan oleh Allah mukjizat bisa memindahkan bukit gunung yang kokoh dan tegar atas perintahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Beliau juga bisa berkomunikasi dengan burung, berbagai jenis burung komunikasinya dapat dimengerti oleh beliau. Besi yang keras ketika berada di tangannya menjadi lembut, bisa dibuat apa saja yang diinginkannya. Allah jelaskan di dalam surah Saba ayat 10 dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wattayra wa alanna lahul hadid. Itulah mukjizat-mukjizat antara lain yang Allah berikan kepada beliau, yang kemudian diwariskan kepada putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dengan mukjizat-mukjizat yang lain lagi, mukjizat-mukjizat yang sangat besar diberikan kepada beliau, mewarisi dan mendapatkan segala sesuatu yang disebut dengan pengetahuan sekitar itu. Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam mewariskan itu semua kepada Nabi Allah Sulaiman, di samping mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman, beliau bisa mengatur peredaran angin. Angin bertiup ke arah mana itu bisa diatur atas perintahnya. Pasukan yang dimiliki tidak hanya dari jenis manusia, tetapi juga dari jenis burung dan jin. Semua itu ketika diberikan sebagai satu pengetahuan, keduanya tidak sombong dan takabur, tetapi senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada mereka berdua. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah An-Naml ayat 16 yang berbunyi, walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma wa qala
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, diceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam pada satu hari melakukan inspeksi pasukannya, melakukan satu perjalanan dengan pakaiannya yang lengkap, pasukannya yang terdiri daripada jin dan burung di samping manusia itu sendiri, sejauh 13 mil jaraknya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan mukjizat kepadanya untuk bisa mendengarkan ucapan ratu semut yang menyampaikan pesan kepada saudara-saudaranya. Wahai saudara-saudaraku, masuklah kalian, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, karena sebentar lagi Sulaiman dengan bala tentaranya akan lewat di tengah-tengah kita. Sebagai makhluk yang kecil, kita pasti akan binasa dan musnah. Sementara beliau dan seluruh bala tentaranya tidak merasakan itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam? Apakah dengan kesombongan dan ketakaburannya, dengan mukjizat yang luar biasa seperti itu? Sama sekali tidak. Beliau malah tersenyum dan menyampaikan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah jelaskan dalam surah Luqman, lanjutan daripada ayat yang kita sebutkan tadi. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuz'un hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Senyum senantiasa menyampaikan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga permohonan disampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepadaku untuk menjadi orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat dan karunia-Mu, juga nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Yang kedua disampaikan, berikan taufik dan hidayah-Mu agar dengan nikmat yang Engkau berikan kepadaku itu mensyukuri segala sesuatunya untuk bisa berkarya, berbuat amal-amal yang soleh yang Engkau ridai. Yang ketiga disampaikan permohonannya, masukkanlah aku ke dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Maka dari itu, nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, merupakan ujian yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apakah kita bisa mensyukuri nikmat itu ataukah tidak? Dalam surah An-Naml ayat 40 disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernyataan daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Semuanya ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku
apakah aku bisa mensyukuri atau kesebaliknya aku menjadi orang yang kufur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mensyukuri nikmat Allah, maka semuanya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Kita ingat pula pesan daripada Luqman Al-Hakim. Di dalam ayat 12 surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghadiyyun hamid." Dalam arti yang sama, bersyukur tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha segala-galanya. Ada tiga cara untuk kita bisa bersyukur kepada Allah. Bisa dengan lisan, bisa dengan hati, dan bisa juga dengan perbuatan. Dengan lisan berarti kita selalu zikir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dipastikan orang yang suka zikir kepada Allah, ingat dan menyebut nama Allah, Allah pun pasti akan mengingatnya kembali. Itulah pesan di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takkurun. Ingatlah kalian akan aku dan syukurilah semua nikmat karuniaku. Jangan kalian lupa kepadaku, kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Salah seorang mufassir terkenal abad ke-8 Hijriah yang kita kenal dengan Abul Fida Ismail Ibni Katsir, yang kita selalu menyebutnya dengan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim, ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan sebuah hadis qudsi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa ashkuruka ya Rabbi?" Bagaimana cara aku bersyukur kepadamu wahai Tuhanku? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Tadhkuruni wa la tansani." Engkau senantiasa zikir kepadaku, mengingatku, jangan engkau lupakan aku. Fa idza zakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau bersyukur, berzikir kepadaku, maka dipastikan engkau termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat dan karuniaku. Tetapi sebaliknya, apabila engkau lupa, tidak pernah menyebut namaku, dipastikan pula engkau adalah termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ada sebuah negeri di Yaman yang kita kenal dengan negeri Sabak. Daerah yang luar biasa nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika mereka bisa mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah, nikmat Allah dijadikan sebagai sarana untuk berbakti dan mengabdi kepadanya. Tetapi setelah mereka berpaling, lupa kepada nikmat dan karunia Allah itu, Allah ganti segala nikmat dan karunia, buah-buahan apapun, makanan apapun yang tadi rasanya enak menjadi tidak enak, yang tadinya manis menjadi pahit,
dan seterusnya. Allah jelaskan semuanya itu adalah pembalasan karena sebab mereka kufur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa badalnahum bi jannatayhim jannataini dzawati uqulin khamti wa asli wa syai'in min sidrin qalil dzalika jazaidahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana-mana diperingati kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai cara dan tradisi yang kita lakukan di seluruh pelosok tanah air tercinta, semua itu adalah bahagian daripada refleksi cinta dan kasih sayang kita. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperdengarkan bacaan kitab-kitab maulid dengan berbagai jenisnya, Simtud Durar, Al-Barzanji, Diba'i, Nadham dan seterusnya. Ini adalah untuk mengingatkan kembali perjalanan sejarah kehidupan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala duka dan citanya dalam menjalankan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah peringatan semacam itu kita lakukan untuk merefleksikan syukur kita kepada Allah dan terima kasih kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 58 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Ketika diutus masyarakat pada waktu itu tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana milik pribadi, mana milik orang lain, semuanya sama dan mengikuti kehendak hawa nafsunya yang dijadikan Tuhan oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk melakukan perubahan terhadap mereka. Maka dari itulah kelahiran seorang manusia paling besar, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna kita peringati di mana-mana. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu memperbanyak solawat kepadanya. Kita laksanakan perintah-perintah, ajaran-ajaran yang dibawanya. Kita jauhkan diri kita dari semua yang dilarangnya, dan kita lanjutkan pula segala perjuangannya. Mencintai Nabi beda dengan mencintai yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai beliau akan mendapatkan jaminan nanti kita akan bersama beliau. Al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapatkan ujian dan cobaan yang tidak menggembirakan, kita tingkatkan kesabaran di dalam menghadapinya. Apabila kita mendapatkan segala karunia Allah, nikmat yang menggembirakan kita, yang membuat kita senang, kita dijadikan hamba Allah,
yang senantiasa bersyukur kepadanya. Ingatlah, renungkanlah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia yang fana ini, sekecil apapun, kalau itu adalah kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Tetapi yakin dan ingatlah pula, apabila yang kita lakukan itu adalah pelanggaran kedurhakaan kita kepada Allah, sekecil apapun, Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menyiapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengadilannya yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah mempersiapkan, menghitungkan, memperhitungkan dengan seksama apa yang sudah dilakukan dan disiapkannya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad salla ala nabiyyihi qadima faqala jalla jalaluhu alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Waridallahumma anil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الستة الباقين من عشرة الكرام وعن أمي نبيك خير الناس وعن أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل المسلمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة